Reaction semua episode Skibidi Toilet Multiverse. Sebelum kita play video ini, jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya ya guys, oke? Terima kasih teman-teman. Oh iya, video ini dari YouTuber Tom Studio. Langsung aja kita play guys, let's go. Widi, keren banget woy. Ini mulus banget kayak si Dafukun ya guys ya. Oke. Wow, Titan kita diapain woy? Titan kita dikeren, loh. Kok ada ini guys, ada parasit Skibidi masuk ke tubuhnya Titan kameramen gak sih guys? Waduh, coba lihat ini, apa yang terjadi ya? Oke, jangan jadi jahat, please jangan jadi jahat. Aduh, Titan kameramen jagoan kita. Masa kalah sama Skibidi? Oh enggak guys. Oh, timnya dirinya sendiri ya guys ya, buat melawan si parasit kayaknya guys. Oh, dia kabur. Itu kabur kemana? Kita harus kejar dia dengan Speakerman. Wey, ngapain kamu? Widi? Ada siapa itu guys? Ada makhluk baru ya guys ya, namanya Clockman ya guys kalau nggak salah. Berarti ini versi yang biasanya ya. Tadi yang sebelumnya itu ada versi yang Big Clockman nggak sih? Lihat coba guys. Oh iya, yang ini Big Clockman-nya ya guys. Kalau Titan Clockman-nya kayak apa ya? Coba kita lihat nanti ya. Pasti keren banget sih Widi. Kamu gundul ya bangai. Kasih jam tangan dong Widi lah itu. Pertama guys, penampakan si Big Clockman-nya ya guys ya. Dia punya palu warna emas gitu. Aduh, penampakannya sih kayak jam-jam mewah gitu ya. Di pundaknya juga ada jam pasirnya dong. Lihat lagi ya. Oke, ada apa? Lo kok ada Clockman lagi? Ini Big Clockman ada benar jenisnya apa gimana guys? Kalau kalian yang tahu tulis di kolom komen ya. Itu bukan Titan Clockman kan? Widi mau diapain nih? Mau dihentikan waktunya ya? Kayaknya iya guys, kita lihat ya guys ya. Kekuatannya. Wow, keren banget nih. Kekuatan apa itu tadi? Coba lihat sekali lagi ya guys ya. Keren banget apa animasinya? Lihat guys. Wow, keren banget woy. Tepuk tangan dulu guys. Oke, tuh kan guys, berhenti semuanya waktunya. Terus siapa ini? Loh, kok ada musiknya? Oh, yang bisa apa? Oh ala, Clockman bisa menghidupkan yang lain. Dan kita bisa menaruh bom di Skibidi ya guys ya. Oke, Skibidinya semua terdiam. Dan saatnya kita nyalain bom. Oh, itu timernya guys. Let's go. Duar. Mamam bang bang. Wih, keren banget sih guys kekuatannya. Like dulu pasti ya guys. Mantap. Widih, keren banget guys. Sekarang apa lagi? Mau menantang Clockman. Ada Skibidi di semua. Wede, kekuatan lagi nih guys. Wih, apa lagi nih? Menghentikan waktu lagi sih. Ya, terus mereka kemana? Oh diambil Skibidinya guys. Diapain ya guys ya? Maksudnya apa guys? Coba kita lihat sekali lagi ya guys ya. Oh, tadi tuh ledakan dari mana sih? Coba kita lihat ya. Skibidi. Kita pause di sini. Oh, ini kan yang tadi mau diapinya ya. Oh ala, dia nembakin roket. Terus sebelum roketnya nyampe, di pause gitu guys. Kita lihat ya. Oke, mana nah, di sini. Tuh, pas lagi meledak diberhentikan waktunya sama si kameramen, sama si Clockman ini. Dan setelah itu, yang nembak diambil guys. Diambil dan dipindahin ke tempat ledakannya itu ya guys, sama si Big Clockman ya guys. Lihat ini. Rasain itu. Oh, bentar-bentar kayaknya di bagian yang sini tidak terkena ledakannya deh guys. Coba kita lihat ya. Duar, nah lo. Kena sendiri dia tambahkan tuan. Dan ada apa nih? Ada helikopter Clockman. Wow, ada Skibidi yang lain guys. Wow, mau jurus lagi nih. Jurus apa lagi bang? Lo kok pergi? Oh, kekuatannya habis kali ya. Tadi tuh kayaknya mengisi kekuatan dulu deh. Coba lihat lagi. Joget-jogetnya kocak juga sih. Tapi yang joget kameramen ya guys, bukan Clockman-nya. Kita lihat. Nah, lihat ini guys. Yeay, ngapain coba joget-joget?
Bisa diselomosin sama si abang Lockman, wow. Dipercepat juga bisa, guys. Wede, animasinya benar-benar keren banget, guys. Kayak asli gitu loh. Kayaknya memang lebih Davok Boom ya, guys, ini dari animasinya. Ini markasnya si Lockman ya, guys. Diapain tuh? Dia bisa memutar waktu kembali, guys, belum dia layu bunganya. Berarti masing-masing Clockman punya kekuatannya sendiri. Ini jalan bisa keluar burungnya gitu. Ini apa lagi? Apa itu? Ada jam alarm, guys. Ternyata kita dari sekarang dikepung sama Skibidi di toilet, guys, markas si Clockman ini. Ada jam yang juga. Berarti ini Titan, guys. Coba kita lihat, guys. Harusnya Titan ya. Please, Titan. Loh kok CCTV? Loh kok malah flashback? Aku mau lihat Titan yang lain. Loh, ada si mutan Skibidi. Suara biju. Widih, apa itu, guys? Ada shuriken. Tapi shurikennya ada jamnya gitu. Lihat ini, guys, coba kita ke kiri dulu. Udah kelihatan ya, guys, ya tuh. Ada shuriken bentuknya tengahnya kayak jam gitu dong. Seperti apa bentuknya? Ternyata seperti ini, guys. Wujud asli Titan Clockman, guys. Astaga, keren banget sih. Warnanya emas, senjatanya keren, dan bentuknya juga keren banget. Astaga, kalau dia benar-benar muncul di serinya Davok Boom, wah, pasti jadi jagoan kita yang baru ya, guys. Yoi, betul sekali. Kita play lagi ya. Oke, sekarang apa lagi nih? Jurus apa itu, guys? Widih, keren banget, semuanya serba emas. Senjata menghentikan waktu. Tapi dia bisa menghentikan waktunya ke yang ditargetin aja gitu ya. Canggih juga senjatanya. Tuh, langsung berhenti di udara dong. Keren banget, guys. Ada skill di Chainsaw ya. Ayo tembak lagi. Tembak. Sekarang warna merah. Kalau warna merah langsung pingsan gitu. Sekarang apa lagi? Astaga, animasinya keren banget, guys. Sekarang warna hijau. Diapain? Dihipnotis kayaknya ya, guys, ya. Iya, guys, dihipnotis, guys. Sekarang dia jadi dikontrol sama Titan Clockman ini, guys. Astaga, keren banget kamu, lu. Datang Profesor Skibidi Scientist ini ngapain? Kok kayak punya senjata baru lagi sih? Dia di-upgrade terus, guys. Tembak dia, bang. Tembak, bang. Ya, lanjut lagi kita, guys. Kayak episode berikutnya ya. Lagi main catur. Wede. Yuk, diapain? Ada sih siapa? Bos Jimin Toilet. Serang aja, gak sih? Nah, lo sekarang dia tidak bisa terbang ya, guys, ya. Dan diapain nih? Dia ambil kepalanya dan dirasakan. Bukan dirasakan, guys. Kudu tapi si Profesor saya diskibirin membantu. Ada senjata shurikennya dong. Lama diambil. Wih, keren banget, guys. Khusus ngefans banget sama Titan Clockman ini. Keren banget, asli. Widih, pose apa itu? Coba kita lihat lagi ya, guys, ya. Pose. Dipukul, diajar gak nih? Kayaknya nggak perlu ya, guys. Lihat ini, guys, ya. Dia pose gitu, perlu dihajar nggak nih, bang? Hajar aja lah. Katanya nanti dulu, tunggu dulu, bang. Ini mah cuma kerocok-kerocok aja, bang. Nah, ini aja dihajar. Tembakin semua dan langsung berhenti. Wish. Jurusnya astaga keren banget. Ada Skibidi baru, guys. Apa ini? Masa ada Skibidi magnet, guys? Coba kita lihat lagi tuh. Ada Skibidi warna merah, tapi kok magnet gitu sih? Wadidaw. Widih, kamu ngamuk ya. Lanjut lagi ya, guys. Ada Skibidi di flash, yoi. Kenapa itu, bang? Ada sih. Abang Wolverine datang. Udah lama gak kelihatan ya, guys. Dikasih jurus apa? No pusing dong. Datang si Skibidi. Apa itu Skibidi magnet? Waduh, kita harus tolong dia, guys. Dilempar gitu aja. Titan Clockman, Big Clockman masih aman, guys. Tapi pusing gitu kayaknya tuh. Datang apa, guys? Titan
Skibidi magnet toilet apalah namanya, guys. Wah, teman kita ditempel dong. Aduh. Astaga, dibelah jadi dua, woi. Parah banget, woi. Serang mereka. Aduh, diapain lagi? Tapi jagoan kita datang. Bisa apa kamu, Bang? Hajar, Bang. Wow, pasukannya jatuh, guys. Pasukan yang dikontrol. Oke. Mukanya kaget. Hayo lu. Serang mereka, guys. Wow, tawuran ini, guys. Yoi. Yang menang siapa, ayo. Sekarang apa lagi? Duel, guys. Duel antar titan, guys. Siapa yang menang, ayo, guys. Apa lagi nih? Titan Spider-Man back to the headquarter. Dia terluka, guys. Gimana ini, guys? Weh, tapi datang titan kameramen upgrade yang terinfeksi sepertinya, guys. Kasihan sekali ya, guys, ya. Aduh, ngamuk dong. Siapa yang menang? Ayo lo kalah. Wih, jurusnya keren banget, weh. Loh, gak ada parasitnya. Makin dimana parasitnya, kok gak ada? Oke. Pukul, yoi. Tembak lagi, pukul lagi. Semuanya hajar aja. Siapa yang menang, guys? Cuar. Loh, parasitnya dalam situ kah, Bang? Masa iya sih? Astaga, parasitnya sudah menyatu ke kepalanya kah? Iya, guys, jadinya titan kameraman meninggal juga, guys. Wah, parasit kali ini sangat-sangat luar biasa ya, guys, ya. Tidak bisa dibiarkan, kita harus putar waktu ya, guys. Jangan biarkan teman kita meninggal ya, guys, ya. Walaupun masih terkena infeksi juga berarti ya. Waduh, gimana kalau kayak gitu? Aduh, terluka, guys. Datang si Profesor Skibidi Magnet. Aduh, jamnya kok di bawah? Titan Glockmu mau diapain? Jangan diapa-apain, woy. Jangan kasih parasit, woy. Walah, Titan Kameramen kembali lagi menghancurkan badannya Titan Glockman. Dikasih parasit dong. Pakai bor. Tidak seberapa itu, Virgusu. Ayo lo, bisa apa kamu? Loh, kok di bawah? Mau diapain coba ya, guys, ya? Aduh, bahaya sekali nih, guys. Semua diajar, guys. Tembak semuanya, yoi. Ini adalah POV Titan Speakerman ya, guys, ya. Kita diapain nih? Kita suruh naik ke sini. Ini markas atau apa? Message sending apa tuh? Ini rumah siapa, Bang? Kayak rumah jadul gitu ya, guys, ya. Walah, si abang abang Clockman lagi dibetulin, guys, tuh. Mau disambung lagi, mau diservis, apakah bisa? Semoga aja bisa lah, ya. Widih. Aduh, gak bisa dong. Aduh. Datang sih. TV Woman sama Clock Woman, guys. Ciwi-ciwi, guys. Mau diapain? Mau disembuhin sama si abang? Sama si Aneng Clock Woman ini. Jurus apa tuh? Wah, keren banget, woy. Oke. Diputar waktunya, guys. Sambungin lagi. Apakah berhasil? Berhasil ya, guys, ya. Berarti Clock Woman spesialis medik, guys. Tos dulu ya, kan. Oke, lagi dulu. Apa lagi? Waduh, Titan Clockman kenapa? Masih bisa diselamatkan gak ya, guys? Marah gak tuh? Pasti marah itu, guys. Sekarang apa lagi? Skibidi. Ini Skibidi yang ditangkap ya, guys, ya. Aduh, dia gak mau diinterogasi dong. Hajar mereka. Dibakar. Rasain itu, Bang Skibidi. Jadi gosong gak tuh? Alah, penyiksaannya kayak gitu ya, guys, ya. Meninggal hidup kayak gitu, guys. Aduh, dibakar lagi. Terus dibalikin lagi abis ini, guys.
Tuh kan dibalikin lagi kan? Stop your shoes. Stop your shoes. Apa itu? Oh, mau nulis sesuatu guys. Oke. Dikunci ruangannya. Terus gimana? Ada apa itu? Skibrit, waduh, markas Skibrit sudah ditemukan guys. Ada Big TV man. Ini POV-nya siapa ya guys ya? Besok sudah tahu guys. Coba kita lihat aja ya. Ada Skibidi baru, Skibidi Mercon. Skibidi Mercon gak tuh? Oke. Mau dikasih apa parasit lagi tidak semudah itu lah bang. Udah pernah bang, udah kebal. Sekarang apa lagi woi? Ada monster baru ke guys. Bahaya guys. Si baru yaitu Drillman. Wah keren banget guys. Wih keren banget asli. Apakah ada versi titannya? Ada kah? Mana abang Drillman mana? Oke, misi selanjutnya adalah menyelamatkan guys. Lanjut kita guys ya. Mana belum keluar titan Drillman-nya belum keluar. Baru keluar Big Drillman-nya itu. Skibidi apalah bang? Ayo lo dia apa ditembak ke paku? Siapa yang nembak itu? Apakah si Drillman guys? Coba kita lihat ya. Iya Borman ya guys ya. Kalau ini mah Borman versi yang super mininya gitu lah ya. Super simple. Oke. Ada helikopter. Ada helikopter Clockman mau nganterin apa? Kok ada si Drillman lagi? Mungkin ketuanya lagi rapat gitu kali ya guys. Tapi Rizky di roket mengikuti. Apa ini? Apakah Titan Drillman? Bentuknya keren banget wes. 11-12 sama Titan Clockman. Tapi keren sih. Kayak Megazord gitu guys. Ayo lo, mau ngapain lo? Hajar mereka. Bisa apa kamu bang? Oke. Marah guys. Dilempar dong. Skibidi. Cet. Mau ngapain kamu bang? Apakah di drill? Dibur? Enggak ya guys ya. Kali ini ya kabur. Ditembak sama Titan Speaker main dong. Halo bang, apa teman baru ya bang? Kayak gitu ceritanya guys. Aku adalah Titan Drillman. Keren banget guys. Oke lanjut lagi ya guys. Apa itu? Itu bomnya si Clockman ya guys. Oke mau dilempar nih. Nah kan ke pause 5 detik ya guys ya. Tadi jogetin sama kameramen terus di flash aja. Masih ada Skibidi Jadi Show. Waduh, kacau sekali guys. Mau ngapain nih Drillman? Mau ngapain bang? Mau ngebur? Itu maksudnya apa ya guys? Waduh, malah muncul mutan Skibidi pakai Jadi Show. Kenapa itu? Warning TV. Ayo lo TV datang lo. TV pengen datang. Nah lo teleport ya guys. Bawa si Big Clockman. Dihentikan waktunya tuh. 20 per 3. Ayo kita berlari guys. Lari. Kita harus selamatkan Titan Clockman ya guys. Wow apa itu dilempar? Bom. Buat ditaruh ke Skibidi Jadi Show. Jadi keplak dulu cepet-cepet ya. Dan meledak guys. Waduh jangan ditiru guys. Oke lanjut lagi. Titan kameramen kamu jadi jahat di sini ya. Tidak boleh. Dilawan sama Titan Speakerman. Kamu harus jadi baik lagi wah Titan kameramen. Siapa itu? Titan Drillman datang menolong guys. Coba kita lihat ya. Mana?
ditahan pakai rantai biar gak kabur ya. Ayo kita masuk ke markasnya. Tuh, jagoan baru kita lagi terluka parah guys, Titan Clockman. Waduh, kita harus selamatkan dia. Gimana caranya ya? Oke, waduh, apa itu guys? Skibidi detect misi kah itu? Oh, gak teman kita, jangan. Ah, parah banget loh, psikopat loh. Teman kita dibakar guys. Ayo lo ngamuk lo. Oh, lo jaga juga itu speaker woman. Beraninya sama cewek. Oh, diselamatin guys sama siapa? Sama gelis pelajar, sama juga ada si kamera woman. Oke, diselamatin nih. Like dulu, jangan lupa lo guys katanya. Oke, wah, itu apa? Oh, kayak parasit gitu. Oh, bukan ya guys ya? Itu jam memutar waktu apa gimana? Coba kita lihat aja lah ya. Eh, pip. Oke. Apakah berhasil? Waduh, baru bilang apakah berhasil malah rusak guys. Gagal kah? Oh, alat gagal karena ada si Skibidi magnet guys. Waduh, parah banget Skibidi ini. Oh iya loh, Titan Stickerman ngamuk. Waduh, senjata diambil. Astaga, diambil semua boy, gak adil boy. Masih ada lagi, wow, senjata api guys. Oke, okay. Aduh, terjatuh. Wah, gak mempan bang. Waduh, parah banget. Oh alah, magnetnya dibakar jadi tidak berfungsi. Tusuk headshot. Mamam. Apalagi? Duh? Iya, gimana nih? Gak berfungsi nih. Kita harus selamatkan dia. Bawa pulang dulu yuk. Oke, kita bawa pulang ke markasnya si Clockman ya guys. Setelah ini apalagi? Waduh, ada Skibidi drill. Skibidi bor. Ngapain kamu tiru-tiru? Ditusuk gak tuh sama siapa? Ada karakter baru guys, Clockman baju putih, Clock White Man gitu kalian nyebutnya. Apalagi nih? Hah? Apa itu? Oh, Titan Drill Man lagi melawan Titan Kamera Man. Oke. Okay. Waduh, dipukul guys. Marah kah? Waduh, hancur. Apanya yang hancur itu? Aduh, kita Drillman juga terluka. Tapi dia masih bisa lawan. Oke, dia ngamuk guys. Jurus kembar bumi. Ayo lo, kamu masuk ke dalam ya. Waduh. Wow, datang helikopter Clockman. Wow, dipaus kayak senjatanya guys. Ya, dipaus lagi tangannya. Bisa apa kamu bang? Oke. Wow, ada sih Clock Woman sama TV Woman. Mau dihipnotis ya guys ya biar sembuh. Oh, mau dicabut itu ya parasitnya. Diam dulu ya bang, aku operasi kamu dulu bang. Nah, lo berhasil keluar guys. Parasit Skibidi nakalnya. Hajar itu bang. Wow, diajar sama si bosnya Drillman ya guys ya. Waduh, udah sembuh kan bang? Ah, udah jadi biru berarti udah sembuh ya guys. Kamu harus tobat bang. Oke, tuh kan langsung galau dulu guys. Aku habis ngapain ya tadi. Tapi jangan lupa like ya dulu sih guys. Like. Sedih ya bang. Udah guys, lanjut lagi. Oke, Titan Clockman kok jatuh. Wah, ternyata dihentikan sama Skibidi Toilet. Waduh, bakar semuanya boy. Oke. Lah, pelurunya habis. Amunisi roketnya habis. Wah, langsung aja disodok-sodok. Waduh. Pukul bang. Oh, di jurus speaker. Oh, siapa itu? Waduh, Skibidi lagi guys. Oh, sakit itu boy. Tung. Habis itu, paku kah? Itu kayak paku barusan. Terus, walah dia juga berhasil berlindung guys. Wow, datang jagoan kita sudah sembuh guys. Titan Kamera
Maksudnya apa? Oh, dikira belum sembuh kali ya, guys ya. Tapi sudah sembuh itu. Kan kita harus bawa si Titan Walkman ini, guys. Oh, di sana ada Skibidi dan dihajar pakai perisai. Wow, langsung meledak. Oke. Nah, datang lagi tuh si ilmuannya sekarang. Ilmuwan TV Man sama si ilmuwan Clockman. Loh, kok kayak gitu mukanya, kayak frustasi. Kenapa? Masa nggak bisa diperbaiki, woy, Titan Clockman-nya? Tuh, marah kan jadinya. Wadidaw. Oke. Wih, siapa itu yang nongol? Siapa yang nongol dari asap? Apakah yang lain? Siapa itu glowing-glowing? Wah, misterius, guys. Lanjut lagi, oh ini si bos Drillman ya, guys. Dia lagi bikin jalur kah? Waduh, lepas shield ya. Harus dipasang ulang. Bisa nggak? Bisa dong. Oh, mau diservis dulu, guys. Titan Drill, bukan Titan deh, guys ya. Bos Drillman-nya ini mah jadi terenggiling dia. Oke, udah diservis, sudah berhasil, dan oke, kita harus ke atas. Mantap kali. Waduh, di atas sana sudah kacau ternyata, guys. Waduh, ditendang itu siapa itu? Skibidi. Jangan, bang. Woi, siapa yang nolong kita? Kameramen. Mantap sekali. Teman kita diracun. Di flash aja lah ya, bang. Berhenti tuh, guys. Diinjak sama Titan Drillman. Skibidi. Kacau sekali ya, guys ya. Aduh, mau ditabrak lagi. Parah banget. Apa itu? Mau menyelamatkan cinta ceritanya. Waduh, masih tertabrak, woi. Tuara senjata makan tuan. Oke. Wah, kita harus kabur kayaknya, guys. Lari. Wadidaw, ditabrak, guys, barusan. Ada Skibidi Chainsaw lagi. Ditolongin kita sama si kameramen plunger upgrade. Glitch plunger ya, guys. Oke, kita masuk ke markas ini, kah? Markas apa tuh? Skibidi Laboratory Base 4, guys. Wah, markas Skibidi dong kalau kayak gitu. Ini laboratoriumnya Skibidi ya, guys. Oke. Ada apa itu, wow? Teman kita, Wooferman. Jep. Aduh, guys. Ada si Clockwork Man sama TV Man. Oke. Skibidi Apocalypse, yang betul aja. Speaker menunjukkan sesuatu, guys. Siapa itu yang menyerang? Wow, ternyata Clockwork Man jahat. TV Man juga jahat di sini, guys. Astaga, bukunya diapain? Dibakar ya, guys ya. Wadidaw. Sorry katanya. Waduh. Lanjut episode 14, let's go. Ada si abang Clockman alarm itu ya. Wow, Skibidi-nya dibully, guys. Dikeplak pula. Diselepik. Waduh, dibully habis-habisan dia, guys. Kamu nakal sih. Lari diapain? Nggak di flash. Geleng-geleng, waduh. It's a trap, ha? Apa yang trap? Waduh. Titan Speakerman datang. Kita harus pakai headset, oke? Walah, jetpack-nya rusak, guys. Mau diperbaiki dulu, waduh, malah ada Astro Toilet. Loh, kok jadi gondrong Astro Toilet di sini? Wah, betul ya, gambarnya HD banget. Titan Speaker Man terjatuh. Wah. Nah, dibalas gak tuh? Dia punya senjata apa? Roket toksik. Wow, diselamatin sama Titan Kameramen. Oke. Wow, di headshot tadi. Wah, mulutnya bisa keluar apa itu? Parasit, guys. Parah banget ya, guys ya. Dia monster, guys. Monster Skibidi.
apain lagi? Pukul! Tembaklah bang! Woyu lu marah tuh cemek merah itu. Kurang ajar kamu. Oke. Sama aku bantai ya. Gantian. Nakal sih. Oke, apakah meninggoy sih bidinya? Kayaknya meninggoy deh guys. Oke, mereka jadi teman baik lagi nih guys. Tos dulu. Oke. Oh, si Tandrilman datang. Mau ngapain? Apakah mereka akan bersatu? Lo kok pergi gitu aja, nggak ngobrol dulu? Retreat, it's a trap. Katanya Moon itu cuma jebakan. Jebakan yang mana guys? Jebakan yang mana sih maksudnya ya guys ya? Coba kita lihat. Maksudnya Tandrilman ini jadi jebakan sih? Tuh, lihat di sana. Ada apa? Loh, ada helikopter Clockman. Datang ngapain itu? Oh, sebelum kabur kita tidak bisa dong. Lah, siapa yang nembak barusan? Wah, laski di roket. Oh, mereka nantangin Titan Drillman. Sama ada siapa deh, Skibi di siapa? Skibi di api gitu apa ya? Oh, ngamuk jurus kan Pak Bumi. Ya, langsung jatuh ya guys ya. Oke, kalah Skibi di semua. Rata. Waduh, apa itu yang bikin pusing? Walah. Titan Drillman mengamuk nih guys. Waduh, apa kesakitan itu ya? Oh, kakinya kah? Enggak sih guys, aman guys. Oh, dia mengamuk karena kaki satunya patah kayak gitu guys. Kasian sekali guys. Oh no. Oh enggak, tidak patah guys. Lo. Kok punya senjata itu? Senjatanya Titan Drillman diambil sama saintis kiri itu guys. Wah, maling. Kita jadi patung di sini. Oh no. Ada Skibi di lava lagi tuh. Gak bisa gerak Titan Drillman-nya guys. Oh. Lo siapa yang lepas itu? Oh, kepalanya bisa kabur sendiri guys. Itu otaknya kali ya guys ya. Tapi tubuh Titan Drillman-nya ditinggal. Berarti gak ada yang gerakin itu sekarang guys. Oh, roketnya keluar juga. Apakah kembali? Enggak tuh. Oh iya, kembali guys. Rasakan ini. Ya. Kabur lagi. Saintis Kibiri gak asik ya guys. Tuh, padahal kan meledak abis ini ya. Lanjut episode 15 terbaru nih guys. Let's go. Ada di jembatan sekarang. Ada buat polisi juga tuh. Wow, headshot, teman kita kena headshot. Wah, Skibi di polisi jahat. Oh, udah Skibi di apa lagi nih, woy. Wow, ada bos Drillman datang membantu. Hah? Ngomong apa dia guys? Coba kita lihat lagi. Dia kayak ngomong ke belakang sana gitu apa ya? Coba kita dengerin. Ah, nggak kedengeran guys. Hank Eder kayaknya. Kita harus ke sana. Teman kita selamatkan. Oke, kita perang guys. Tusuk, wow, dilempar jadi tombak. Wow, mobil bisa diangkat sama si buta di Skibi ini. Oh, jatuh tapi. Oke, apa lagi tuh? Skibi, flash aja. Skibi lagi, flash lagi. Wow, ketangkap kita guys. Ya, kita sembrait tuh dari gusung. Waduh, kita diangkat di dalam bis kah? Oh no guys, kita harus kabur. Yes, berhasil kabur. Oke, kita ajar Skibi lagi. Oh, tatap Skibi apa lagi mas? Skibi bor, Skibi drill, ikut-ikutan aja. Ya, tapi di flash. Oke. Ada Skibi roket, ngapain lagi kamu? Weh, siapa? Oh alah, Tidiuman datang menolong. Keren ya TV Woman. Terus dia teleport lagi. Oke, keren. Sekarang apa lagi? Oh, itu bosnya Drillman yang sebenarnya kah? Lagi diskusi. Itu tulisan PTW, coba kita lihat lagi guys ya. Tulisan apa sih? Kayak tulisan catatan gitu ya. Titan Kameramen available. Oh, unavailable semua guys.
Oke, kalau gitu gimana nih? Kita butuh bantuan, guys. Wah, apa ini? Apakah ada aliansi baru lagi? Kayaknya bukan sih. Ada karakter baru lagi kayaknya, guys. Karakter apa ini? Wow. Apa itu? Hah? Clockman bergabung semuanya. Jadi Spider Clockman gitu apa ya? Oh, ada yang mengendalikan. Dia adalah... Siapa itu, guys? Clockman baru lagi? Kayak jam-jam tangan mewah gitu ya, guys ya. Jam Rolex apa ya? Dan dia juga kayak Kamen Rider punya sabuk. Wow, dia jurus, guys. Wah, keren banget ini. Wow, semua hancur. Oh, alah, semuanya dipaus sama dia. Keren banget itu siapa BTW namanya, guys? Kalian tahu gak? Wah, batu banget sih. Oke, lanjut lagi ke episode berikutnya. Ada apa ini? Kita lagi tersesat gitu kah? Oke, apa itu? Ada Skibidi? Kok mukanya serem kayak hantu? Skibidi hantu atau Skibidi tuyul itu, guys? Skibidi tuyul jatuh. Waduh, kita terjatuh. Kepalanya lepas kah? Ada siapa di belakang sana? Woi, ada Skibidi hantu, woi. Serem kali, woi. Waduh, dia juga sadis, guys. Psikopat, guys. Wah, wah, wah. Aduh, jump scare, jump scare. Aku kaget banget. Kamu tuyul ya, Skibidi tuyul. Eh? Muncul apa, guys, ini? Ada yang baru. Grill Woman. Wah, keren juga ya, guys, ya. Masih ini jurusnya keren, guys. Kita lihat ya. Wow, tangannya ada empat, guys. Seperti apa? Tentakel cumi-cumi. Oh, tangannya berarti enam ya. Dua tangan biasa, empat tangan drill. Oke, kita bantai Skibidi tuyul ini. Yeah. Ayo, tusuk. Oh, langsung di flash aja. Oke, apakah berhasil meninggal? Dan dia meninggal, guys. Lagi lu jangan lupa. Dikasih lope-lope. Lihat lagi lope-lopenya. Nih, dikasih lope-lope, guys. Jangan lupa like dulu katanya. Waduh. Apa kamu? Nakal sekali, ya. Oh, ada senjata lagi. Duar, duar, duar. Duar. Siapa ini? Akan mutan Skibidi baru kah? Hah? Dia bisa ngomong, guys? Kaget pula. Itu manusia apa Skibidi toilet? Aryo, listen to me. I've come in peace. Itu manusia beneran, guys. Dia bisa teleport dong. Itu manusia lagi nyamar apa gimana ya, guys? Wah, semakin seru aja ceritanya. Oke, kita lanjut ke episode 17 ya. Baru mulai sudah ada warningnya, guys. Bahaya, katanya episode ini ada jump scare-nya. Aduh, hati-hati ya. Let's go, kita play. Jangan sampai kaget ya, guys. Oh, apa itu tadi di dalam lift ya? Oh, ini gedung Skibidi kah, guys? Wah, dijauh. Kita hajar semua Skibidi. Keluar, keluar. Apa lagi nih? Kameramen jatuh. Diselamatin sama kita, guys. Kita bisa terbang kah di sini? Wah, semakin keren aja ya, guys, filmnya. Oke. Ada Skibidi roket. Matanya putih kayak hantu. Ngamuk dia, guys. Waduh. Oh, itu adalah markas Skibidi Toilet, guys. Coba baca ini ya. Ada tulisan apa? Skibidi Base. Tapi ini yang ketiga, guys. Berarti masih ada Skibidi Base yang lain nih. Oke, apakah kita akan menyerang base yang ketiga ini? Wow. Apa itu? Ada asap. Astaga. Skibidi Toilet baru lagi, guys. Grafiknya keren banget. Kayak realistis gitu ya. Ini Skibidi Toilet apa, BTW? Serem kali mukanya. Astaga. Jangan ditembak katanya. Oh, dia gak bisa lihat kah, guys? Kayaknya iya nih. Saking besarnya dia, apa ya? Oh, akhirnya kita ketahuan. Dia mengamuk Skibidi Toilet apa nih? Skibidi Toilet Emperor kah? Wadidaw, serem kali. Dia bisa terbang juga pakai jetpack. Kita harus kabur.
Oke, aman. Aman dong. Wih! Dihancurin, guys. Kita ketahuan. Oh, no. Siapa yang menyerang dia? Titan. Wih! Titan speaker mainnya. Dia upgrade juga, guys. Sekarang dia benar-benar banget armor di bagian badan sama kepalanya juga ada tuh. Wah, semakin keren aja Titan speaker main ini. Juga jatuh. Oke, versus kita, guys. Waduh,
apa guys? Ada Skibidi Toilet bentuknya kayak kado ulang tahun sama ada mercon di belakangnya guys. Mungkin ini buat ngerayain tahun baru kali ya. Skibidi Toilet kado. Hey, muncul aja jump scare-nya. Lagunya ngeselin lagi, kamu badut kah? Badut tengkorak gitu kali ya. Lihat guys. Gitu doang terus meninggal kamu kah? Tepuk tangan. Langsung diam semuanya dong. Go. Walah, dia punya surprise ternyata guys. Dia punya senjata seperti yang buat bajak sawah kayak gitu. Dan kita akan segera disapu. Oke. Ternyata kamu barbar. Waduh, parah banget. Semuanya dihancurin guys. Datang Titan kameramen jagoan kita semua. Ayo lo Titan kameramennya udah di upgrade jadi super upgrade ya guys. Soalnya dia punya senjata apa ini? Kayak Gatling gun di atas pundaknya. Punya dua lagi, pasti overpower nih. Dibantai guys. Kibiri toilet badut apa ini lain namanya? Tebak. Kepalanya hancur. Kasian sekali, kamu nakal sih. Apa itu? Wow, kayak senjatanya si Titan Drill Medan baru kali ya. Oke. Dan sekarang kita kameramen pergi. Apakah ini hidup lagi Skibidi Toiletnya? Waduh, sepertinya enggak ya guys. BTW apa lagi nih? Ada topeng apa? Tangan siapa itu? Apakah ada Skibidi Toilet yang lain? Oh ya, ada Skibidi Toilet badut juga guys. Yang lain guys. BTW katanya, ada si Scientist Skibidi. Nah, kata subscriber Gozox, ini adalah siapa guys? Skibidi Toilet Pennywise Kitty ya guys ya. Kayak badut-badut serem gitu lah pokoknya. Serem kali bang. Lagunya aja creepy-creepy gini guys. Ada pasukan badut yang lain juga. Astaga, ada aliansi Skibidi Toilet baru ya guys ya. Apakah Skibidi Toilet badut ini kuat? Coba tulis di kolom komen ya guys. Apakah mereka berteman sama Scientist Skibidi? Waduh, kayaknya iya guys. Oke, kita lanjut episode 19 part 1-nya. Let's go. Ada apa ini? Ada pulpen? Kayaknya bukan pulpen biasa itu guys. Ada Skibidi Toilet badut. Oh, kita lagi memata-matai markas mereka. Oke, mereka lagi diskusi tuh. Ada yang warna apa? Merah, hijau, sama biru. Waduh. Ketahuan kah? Ketahuan sama siapa? Wow, ternyata itu bukan pulpen biasa guys. Itu adalah senjata rahasia yang bisa bikin kita tembus pandang jadi menghilang gitu. Ayo lo. Mukanya serem kali lah. Kamu baru tetap bukan sih. Mereka harusnya lucu ya guys. Ini badutnya serem. Kamu kabur gak tau ke disini. Apa itu? Titan Speaker Man super upgrade datang menolong kita guys. Waduh, armornya BTW keren banget ya guys. Udah kayak robot-robot gitu. Skibidi badut ketawa-tawa terus. Mereka bertarung. Siapa yang menang guys? Ada yang menolong dong. Astaga, ada Skibidi Toilet badut Spider-Man. Dur, ngamuk guys. Pukul semua ya, pukul hajar pokoknya. Dur, dicelupin ke apa guys? Dicelupin ke kolam beracun warna hijau ya guys ya, biar Skibidi badut ini meningsoy. Waduh, yang satunya dibakar dan jatuh. Bisa meledak dong. Ada yang nembak. Siapa? Waduh, ada ini siapa guys? Mutan Skibidi badut guys. Tapi ini gak terlalu serem ya guys ya. Lebih serem Skibidi Toilet Pennywise yang tadi.
yang super upgrade. Wah, mereka bersatu lagi, guys. Eh, loh, kok ada senjatanya si Clockman? Siapa? Oh, alah, ternyata si scientist KB di toilet ngambil senjatanya Titan Clockman, guys. Dasar pencuri ya. Di belakangnya juga ada si KB di toilet Pennywise, guys. Waduh, berarti mereka bekerja sama ini. Bukannya ngajak berantem, udah berantem aja, bang. Sikat mereka, bang. Tuh kan, sini kalau berani. Oke, kita lanjut episode 19 part 2 nya ya. Let's go. Wah, Titan Speckerman terlempar. Hah, emang segini dibadut kuat? Oh, kayaknya Pennywise ini yang kuat, guys. Waduh, dia juga kejar-kejar terapia atau toksik tadi. Wah, itu senjata apa, guys? Senjata pukul-pukulan mainan, guys. Astaga, ini Skibi di badutnya lagi ngelawak apa gimana? Emang berasa? Toeng, kok nggak bunyi tapi ya? Oke, waduh, Titan kita terkepung, kak. BDW, speakermannya lepas satu, kak, ini. Aduh, parah banget kamu, wey. Kita harus balas dendam, guys. Pasti seru banget ini. Oke. Apa itu rencananya? Let's go. Wow, kapaknya ternyata juga di-upgrade, guys. Kapaknya jadi kayak pedang sabit gitu. Tuh, hajar mereka semua. Ya, kamu kalah ya. Mulai kemalahan ini, guys. Oke. Wey, senjatanya lepas satu. Ya, kasihan deh lo. Ternyata senjatanya kayak pedang gitu, guys. Titan kameramen tuh keren banget ya, kayak di game-game gitu senjatanya. Tusuk. Ya, kabur ya. Enggak dong. Bisa terbang juga dong si Pennywise ya. Waduh, kita keroyok habis-habisan. Hidup lagi si Scientist Kid ini. Keluar. Waduh. Siapa yang menang, guys? Tulis di kolom komen ya. Wey, jangan pakai senjata itu, wey, pencuri. Oke, aduh, apa lagi tuh? Klakson, kak? Sirine gitu ya? Loh, ternyata si Skibidi di Pennywise dia di upgrade, guys. Lihat ini ya, kepalanya kan nggak ada ya. Tiba-tiba nongol kepala yang baru dan lebih seram tuh. Kayak apa? Kayak undead zombie gitu. Wah, hajar mereka. Oh, ternyata lebih lincah si Pennywise yang upgrade ini. Keluar ya. Bisa apa kamu, bang? Oke. Waduh, pakai sirene lah, curang. Senjatanya kocak banget, guys. Lihat ini, ada pistol mainan dong. Emang ada damage-nya, bang? Alah, cuma tulisan bang kayak gitu. Ternyata keluar beneran dong. Tipuan ya. Tuh, ada senjata kayak toksiknya gitulah kan, warna hijau nutupin lensa. Ternyata dia juga punya senjata TV, men. Dasar maling, semuanya maling. Titan kameramen terhipnotis, kak. Jangan sampai. Nah, lo kan udah gak mempan lah ya kayak gitu. Hajar mereka. Waduh, apakah akan balik, soy? Masih hidup dong. Oh, enggak, guys, tinggal tengkoraknya aja. Berarti tinggal si Skibidi Scientist aja nih. Oke, hajar, bang. Hajar. Wah, apa tuh? Jurus ultimate, kah, guys? Lihat ya, guys, ya. Tuh, Titan kameramen kayak lagi siap-siap gitu. Mau jurus ultimate, jurus terakhirnya kayaknya nih. Apa? Kita harus ulur waktu. Waduh, tongkatnya di situ. Duar. Apakah Skibidi Scientist mening, soy? Kita lihat. Wah, gosong. Udah mening, soy aja, udah. Wah, jangan-jangan ini palsu. Jangan bilang ini palsu lagi. Lah, kabur lagi. Ah, nggak asik, ah. Gelut, mah, gelut aja. Loh, ternyata ada jebakan. Hah, ada ribuan Skibidi toilet racun turun dari atas. Kan
kan itu mukanya muka-muka badut gak sih tuh? Ada itu badutnya ya guys ya. Berarti sebuah ini jebakan. Titan kita gimana ini guys? Jangan sampai meningsoy. Oke. Wow, lasernya dicopot. Buat apa? Apakah mereka bersatu? Jadi Megazord? Wah iya guys, digabungin nyatanya kan. Oh, bikin perisai. Wah, keren banget asli. Sangat-sangat epic. Sepertinya mereka selamat ya guys. Wah, jebakan kalian sudah tidak berpengaruh lagi. Itu semua adalah tipuan nih. Ada kameramen baru. BTW ini kamera jadul gitu ya. Tapi kok bajunya keren gitu. Seragamnya warna biru. Kayak petinggi-petinggi gitu lah ya guys ya. Waduh, sepertinya ini ada sosok baru lagi nih. Kita lanjut episode 20. Let's go. Apa ini? Help requested, Titan Speakerman coming. Wah, Titan Speakerman. Coba kita lihat ya guys ya. Wah, apa tadi yang lewat itu? Wadidaw, menaranya dikasih bom guys sama Skibidi. Wow, Titan Speakerman datang. Oke. Ya, lakukan saja. Mau diapain nih BTW? Ada Big Lock Man. Wow, jurus menghentikan waktu. Ayo loh. Titan Speakerman datang. BTW, speakernya hilang satu. Nggak sih, kita lihat lagi ya guys ya. Nih lihat guys, satu speakernya hilang di episode 19 part 2 kemarin ya guys ya. Parah banget. Udah pakai armor padahal. Ayo cepetan, kita bantai Skibidi mumpung dia lagi berhenti. Waduh, ada yang nggak kena dong Skibidi magnet. Oh no, Big Lock Man, jangan sampai rusak lagi. Wadidaw, rusak beneran guys. Astaga. Skibidi juga semakin kuat di sini guys. Kita butuh bantuan siapa? Titan Clock Man atau Titan Drill Man ya guys ya. Waduh. Hah? Ternyata sekarang Skibidi Toilet punya medik juga dong. Ting, 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 ting. Woi. Baru lagi guys, mereka pakai topeng. Topeng-topeng badut yang serem kayak gitu, buka aja lah. Wow. Oh no, apakah semuanya hancur? Oke. Waduh, masih bisa bertahan guys. Mukanya itu loh ya guys ya, topengnya serem. Cus, oke, berantem mereka. Siapa yang menang guys, coba tulis di kolom komen ya. Duar. Weh, dilepas topengnya. Ayo lo, ketahuan kamu siapa. Oh ala, dia gak punya hidung. Kasian guys. Ada Drill Woman tuh. Hey, start boom. Oh no, bomnya guys. Guys, bahaya guys. Countdown. Lari. Jangan sampai kena. Maksudnya harus kena. Oke. Cucu. Wadidaw. Bebe namanya Drill Woman mau ngapain? Bantai semua Skibidi dan di stop. Nah, ini baru berat. Loh, ternyata tombol stop yang warna hijau itu cuma prank guys. Oh iya, kalau kalian perhatikan tombol stopnya tuh kayak ada labelnya gitu loh. Coba kita lihat lagi ya. Oke, lihat di sini guys. Lihat ke remote-nya. Aduh, kecepatan ya. Back sebentar. Nah, di sini guys, di sini tuh tombol yang tulisannya stop boom itu hanyalah stiker tempelan ya guys ya. Mungkin ditulisan di balik stiker ini adalah percepat boom kayak gitu kali ya. Waduh, kena prank. Cerdas juga ya Skibidi Toilet zaman now. Oke. Pencet. Nah, lihat ya guys ya, awalnya sih berhenti, tapi jadi kencang. Nah kan, lihat ini. Oh iya, betul kan guys. Stikernya dicopot, tulisannya faster alias lebih cepat. Oh no, gimana nasib kita ini? Kita butuh bantuan Titan jagoan kita. Oh no, Drill Woman jangan dibantai woy. Berani sama cewek. Wow, Big Lock Man marah guys.
berhentikan semuanya. Wow, berhasil diberhentiin dong. Wih, abang, apa, Big Clock Man ini sangat kuat ya guys ya. Walaupun dia lagi babak belur atau masih bisa keluarin kekuatannya. Wih, rantai siapa itu? Ada skin ini baru lagi kah? Astaga. Mana? Suara siapa itu? Suara Titan Drillman kalau nggak salah deh. Ya enggak sih. Ngomong apa kamu Titan Drillman? Kamu keluar sini. Oh iya lo, mukanya ketakutan lo. Weh, keluar dari dalam tanah guys, Titan Drillman. Wow, ternyata ini upgrade-nya kah? Weh, upgrade Titan Drillman keren banget. Dari warnanya jadi merah. Dan kayak ada tanduk pantengnya gitu guys. Lihat di sini di bawah drillnya, ada drill berbentuk seperti tanduk banteng. Kebalik. Oke. Wih, jadi makin ganteng kamu bang. Pasti semakin kuat ya guys ini. Tuar. Gak mempan lah. Ini Titan apa? Titan Drillman upgrade loh. Super upgrade lagi. Ini siapa kamu? Tuar. Wah, lepas. Lepas topengnya. Kamu ketakutan dia. Tusuk semuanya. Oke, saatnya kita bantai skin di toilet, guys. Matanya kok marah gitu. Dan, kalian lihat gak? Skin dirinya dimakan ke dalam mesin penghancur di dalam perutnya Titan Drillman Super Upgrade. Wadidaw. Wah, astaga. Bentuknya keren banget ya, guys ya. Seperti Megazord dari Power Ranger. Aduh, fans baru nih. Oke, lanjut lagi. Ada skin ini POV apa nih? Loh, kok pesawat Clockman nabrak? Oh, betulin ini kayaknya guys, betulin jam ini, jam jumbo. Wih, lihat guys perbandingan ukurannya. Titan Speaker Man terlihat besar kayak gitu. Di depan Titan Drillman Upgrade hanyalah seorang bocil kali ya guys ya. Titan Drillman Upgrade sangat keren. Titan Drillman Super Upgrade. Wadidaw, drillnya banyak banget woy. Oke. Wah, berarti selanjutnya kita perlu menghidupkan Titan Clockman lagi ya guys ya. Buat jadi super upgrade. Nah lo, mau ngapain kamu saintis? Waduh, lepas tuh speaker ya. Oke. Wah, kenapa itu? Itu ada agen skin di toilet kah? Apa intel skin di toilet ya guys? Tuh kayak intel-intel gitu ya guys, serba hitam, kacamata hitam. Jangan bilang itu Dafuk Boom, bukan lah ya. Oke, mau ngapain lagi kamu saintis kayak di toilet? Kamu sudah kalah woy, nyerah aja lah. Oke, ngapain nih ke markas ini? Nah lu, loh, kok nembaknya temannya sendiri? Apa ini ada monster dikurung? Wah, kamu menyimpan rahasia ternyata saintis kayak diri. Apakah mereka punya senjata ulti kayak gitu guys, disimpan di akhir? Semoga enggak ya. Ding. Oh, turun ke bawah ke basement. Oke, ada apa coba ya guys? Siapa itu guys? Ada orang baru lagi. Ada aliansi baru seperti manusia, tapi dia kok kayak hantu juga sih. Skibidi. Oh iya, itu manusia biasa guys. Cewek-cewek gitu. Tapi ternyata sepertinya dia orang jahat loh guys. Lebih jahat dari Skibidi toilet kayak guys. Bukannya serem banget. Matanya itu loh. Hah? Siapa itu? Wellford? Waduh, udah selesai ya guys. Oke deh, sampai sini dulu ya guys. Video khusus reaction skin di toilet multiverse. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.